Bapak guru dan atau ketua dari perusahaan bahwa hari ini kita akan coba untuk sedikit ada inovasi wacana kita untuk bisa membaca tapi tepatnya tidak di perusahaan. Yang pertama-tama saya mempunyai kesan jadilah anak yang berbakti. Pertama, yang kedua jadilah orang yang lebih menghargai orang lain. Anak-anak di lingkup Facebook buku Kembang Sore adalah ketika Facebook menggabungkan lakon pakem tentang Dewi Anjani dan dongeng anak-anak tentang Pangeran Kodok. Sujiwo Tejo Lupa Indonesia. Mutiara, ucap Koko tak percaya. Iya, dari tubuhku ini, aku bisa menghasilkan mutiara. Kok bisa? Tanya Koko penasaran. Iya, ada dua cara membuat mutiara, alami dan buatan. Lalu caranya bagaimana? Mutiara alami terbentuk karena adanya benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuhku, jelas orang. Membaca. Yeah.